guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini aku mau konten burung tapi cuma nonton ya. Itu katanya di tarik untuk kartusnya 25.000. Ini adalah piala raja ya, yang ke-23 kalau nggak salah. Dan ini aku udah masuk di terasnya atau di sekitaran Candi Prambanan. Nah, ini adalah di kontesnya tuh. Aku udah masuk tapi di tarik bayaran 25.000. Ya mungkin baru tahun ini. Untuk tahun-tahun kemarin kalau cuma nonton nggak ditarikin bayaran, teman-teman. Aku nggak paham ya. Kenapa tahun ini ditarikin karcis 25.000 untuk nonton? Biasanya mah cuman parkir 10.000 gitu kan, di tahun-tahun kemarin gitu. Tapi kok sekarang ditarik karcis 25.000? Guys, ternyata banyak yang putar balik guys, karena ya disuruh bayar 25.000 gitu per orang. Ya, sayang ya. Kalau mungkin yang suka atau yang hobi lomba burung atau yang hobi burung mungkin nggak masalah. Tapi kalau bawa keluarga kayak gini, kayak aku nih lagi bawa anak istriku, aku ajak nonton terus aku ngevlog lomba burung disuruh bayar per orang 25.000, ya sayang banget gitu kan. Aduh, banyak banget plat B, plat D, plat Z, terus plat mana lagi ya, AE atau mana tadi, pada putar balik karena ya itu tadi nonton disuruh bayar. Anjir, 25.000 lagi, sayang banget ya. Mungkin untuk tahun ini aku nggak bisa ngevlog holiday atau kelas Anis Merah di Piala Raja tahun 2023 ini guys. Nah, ini aku udah sampai di Prambanannya, teman-teman. Masa yang benar aja gitu ya, cuma nonton lomba burung. Ini kan aku bersama keluarga aku ya, sama anak istriku, dimintain harga tiketnya yaitu 25.000. anjir, yang benar aja gitu loh. Satu orang itu guys 25.000, jadi bukan harga satu mobil ya, tapi satu orang 25.000 ya. Terus terang aja baru tahun ini. Tahun-tahun kemarin aku nonton gratis, cuman bayar tiket kalau pakai mobil tuh ke kalau nggak salah 10.000 atau 15.000, terus naik motor tuh 5.000 untuk parkirnya. Tapi sekarang kok dimintain bayaran 25.000 cuma nonton burung aja gitu loh. Itu satu orang ya, misalkan kita bawa keluarga satu orang 25.000, terus aku bawa anak istriku, semua total jumlahnya 5 orang. Wah, lumayan kan. Kalau masuk ke candinya ya mungkin is okay lah, karena itu kan wisata ya dan memang dikelola oleh BUMN gitu. Tapi ini nonton kontes burung gitu loh. Paling aku cuman mau ngonten aja untuk burung Anis Merah. Untuk anak istriku paling cuman nongkrong-nongkrong gitu sambil jajan, karena mungkin ada yang jualan di wilayah sini guys. Nah, ini lokasinya di Prambanan, teman-teman. Gak paham lagi deh aku untuk tahun ini kenapa disuruh bayar 25.000 hanya cuman untuk nonton. Apakah memang sekarang aturannya seperti itu atau mungkin ada indikasi yang lain, saya kurang paham, teman-teman. Jadi untuk nonton event lomba burung yang berkelas besar seperti event sekarang yaitu Piala Raja, event bergengsi untuk semua jenis burung ya, ya tolong deh jangan dimintain bayaran cuma nonton lomba burung kayak gitu.
25.000 kan lumayan gitu ya teman-teman semua. Apabila kita maksudku aku mungkin bersama keluarga aku, mungkin teman-teman juga bersama teman-temannya untuk nonton lomba burung kayak gitu, terus dimintain 25.000 per orang kan, wah agak-agak lumayan gitu ya. Tapi kalau kita masuk ke candi is okay, karena mungkin itu adalah daerah wisata dan dikelola BUMN, kita sih masih wajar ya. Oke guys, gitu aja. Sebenarnya aku mau konten yaitu kelas Anis Merah, tentu saja aku mau ngesut atau merekam kerjanya yaitu holiday ya, Anis Merah holiday yang masih sangat digandrungi oleh para pecinta Anis Merah di lapangan, terutama di lapangan untuk lomba burung itu teman-teman. Tapi karena ini disuruh bayar 25.000 per orang ya, aku mundur aja teman-teman. Karena buat apa? Kalau aku okay, aku nggak masalah karena aku hobi ya. Terus anak istriku kan nggak suka burung nggak gitu kan. Sayang-sayang 25.000 dikali 4 terbuang percuma kan, sayang-sayang banget teman-teman. Oke gitu aja, dan ya ini mungkin ada yang kontra, ada yang suka ya. Terserah ya, yang jelas ini aku bikin konten buat mengedukasi semuanya lah. Dan juga mungkin ada salah satu panitia yang nonton video ini ya, ya terserah lah itu, mungkin buat masukan untuk kedepannya apa gimana ya terserah. Yang jelas ini sungguh sangat disayangkan gitu ya, kita mau nonton lomba burung kok disuruh bayar gitu ya. Oke gitu aja teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.